Saya Mariono SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Saya Sterliso SE, Direktur Utama PD Pasar Kota Manado, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Kami tidak mengenal hari libur. Kalau sudah panggilan Ibu Pertiwi tidak ada tawar-menawar, kata Serma James Baure. Kegiatan pemantauan pos PM pandemi COVID-19 Corona di wilayah Kodim 1302 Minahasa masih terus berjalan, tak terkecuali hari ini yang merupakan hari Minggu atau hari libur, namun personil gabungan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, melakukan pengukuran suhu tubuh para pelintas batas kabupaten kota, Minggu 10 Mei 2020 pukul pagi. Menurut Babinsa Koramil 1302 Tondano Serma James Baur, yang namanya panggilan tugas itu tidak mengenal waktu, apakah itu hari libur, atau tengah malam sekalipun jika Ibu Pertiwi memanggil maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Serma James Baur menjelaskan kegiatan pemantauan pos PM COVID-19 Corona ini masih menjadi tugas utama kami sampai saat ini. Sekalipun hari ini adalah hari libur, namun bagi kami jika Ibu Pertiwi memanggil maka tidak ada alasan buat kami untuk menolaknya, meskipun tengah malam jika perintah tersebut turun tetap akan kami laksanakan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada warga masyarakat agar mematuhi himbauan pemerintah yang sering kami sampaikan di setiap pos PM COVID, ini semata-mata demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Kami juga berharap mudah-mudahan situasi seperti ini cepat berlalu. Suluk Headline News Alfonda Swot melaporkan dari Kabupaten Minahasa.